UPTD Puskesmas Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang menggelar Jambore Kader Posyandu se-Kecamatan Sumedang Selatan selama 3 hari di Tahura, Sumedang. Kepala UPTD Puskesmas Sumedang Selatan, Hajah Tati Rohayati mengatakan, kegiatan hari ini adalah Jambore Kader, yang mana Jambore Kader ini akan diberikan penghargaan kepada kader yang sudah menjadi ujung tombak, terutama di wilayah kerja Sumedang Selatan. Jambore ini adalah satu kegiatan yang bisa dijadikan edukasi. Ada penjelajahan, juga ada peningkatan kapasitas yang semuanya adalah untuk mencapai indeks kinerja utama Kabupaten Sumedang. Kegiatan hari ini adalah Jambore Kader, di mana Jambore Kader ini adalah satu ajang penghargaan pada kader kami yang sudah menjadi selama ini jadi ujung tombak, terutama di wilayah kerja kami. Dan satu penghargaan ini dalam bentuk kegiatan bisa sambil ada edukasi, ada penjelajahan, dan ada nanti yel-yel yang menjadi peningkatan kapasitas mereka semuanya, terutama dalam mencapai indeks kinerja utama Kabupaten Sumedang, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan penurunan stunting, tapi dikemas dengan bentuk permainan, tapi permainan yang edukatif tentunya. Berapa hari? Selama 3 hari, tanggal 26 bulan Juni, tanggal 27, dan nanti tanggal 3 Juli, karena terbentur libur bersama. Tentunya kami 3 hari berturut-turut. Harapannya kepada para kader? Harapannya pada para kader bahwa silaturahmi ini menjadi satu penyemangat buat mereka, bahwa kami hadir, mereka hadir, kita sama-sama memajukan untuk Sumedang Simpati tahun 2023, dan tentunya juga semangat mereka diisi dengan ilmu pengetahuan untuk kemajuan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah kerja kami Puskesmas Sumedang Selatan.